Halo teman-teman, welcome back to Mas El Channel. Kali ini aku langsung aja akan melanjutkan gameplay Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3, yang dimana kita udah berhasil di video konten sebelumnya, yaitu menyelesaikan di chapter pertama ini yang berjudul Anjur Threat ya teman-teman ya. Dan di video konten kali ini gua langsung aja akan melanjutkan di chapter keduanya, yaitu The New Generation, dengan settingan skin gua yang terbaru di video konten kali ini khususnya teman-teman. Oke teman-temanku, seperti biasa sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, karena satu like dan subscribe dari kalian adalah satu doa buat kemajuan channel gua. Oke, tidak perlu perpanjang lebar lagi karena gua pakai penutup kepala keberuntungan kali ini teman-temanku. Kita langsung aja kan melanjutkan gameplay di chapter terbaru ini, The New Generation. Sebelum melanjutkan ke story pertama, alangkah baiknya kita lihat dulu seberapa panjang ini stack-nya. Oh, lumayan ya, lumayan ya. Seperti di chapter sebelumnya, lumayan panjang juga teman-teman. Oke, kita coba pencet tombol start di mission story pertama ini teman-temanku. Menang dalam pertandingan dan keluarkan ultimate jutsu. Oke, gua bisa banget guys. Oh iya ya guys ya, dimana kemarin kan kita udah kehilangan guru besar kita, yaitu si guru Asuma teman-teman ya. If he really has done it, dan mungkin ini ada kelanjutan dari chapter kemarin teman-teman. Good Naruto, let's spar again. Oke, bagus Naruto. Kita lakukan sparring lagi dengan si Kakashi Sensei teman-teman. Benar. Baik bilang Naruto, gaskan bang, siap. Naruto pakai Naruto nih. Oke, langsung keluarin ultimate jutsu nya. Enggak ada lagi. Menyalan yang tekan tombol L itu temen. Allahu Akbar, walillahilam. Gila, damage-nya kocak gimang. Ini kayak kenapa gak dapat ya? Wow, kita gak pernah berhasil loh. Ultimate jutsunya si Naruto aja. Apa nunggu? Aduh, apa cakranya harus full dulu teman-teman? Ah, nggak mungkin kan guys? Ayo loh, cemplung sendiri kocak lima. Dia pikir dia aja bisa jago kan kasih kocak. Ini paling biasa kayak serius Kakashi kocak gimana. Ya enggak serius cok. Ah gila, LD kita sekarang tuh. Gila pakai gimana? Jago dia cok. Endong. Gila, sparring biasa latihan aja kayak serius modenya lawan Kakashi Sensei teman-teman. Kocak, gila sumpah ya guys ya. Makin kesini musuhnya, nggak mesti musuh sih, kayak sparring gini aja makin susah coy. I see. Makin jago loh.
kita hadapin. Honestly, ya, I didn't know if you could do it, Naruto. Karakter-karakter yang kita hadapin makin kesini makin jago-jago, coy. You mean? Yes, it's nearly complete. Alright, then I'm... Oke. Okay. Kita berhasil lolos dari sparring ini, Nun. Aku memiliki pesan, Tuan. Oke, okay, pesan apa ya? Izumo. Ya, kan? Pesannya si guru Asuma nih. Kabar duka nih, coy. What's going on? Aduh, Izuma nggak bisa nih menjelaskannya. Asuma Sarutobi has been killed. Aduh, berita buruk, coy. Gila ini. Bad news yang disampaikan oleh si Izumo, teman-teman. No, he can't be. The Immortal Akatsuki di Captor The New Generation. Bahaya nih. Misi yang tidak ini ya, kabar yang tidak mengenakan di desa Konoha kita tercinta ini, teman-teman. Wah, ini musuhnya penuh pertahanan yang kuat nih, enemy high defense. Gua pakai siapa ya? Hidan kebuka, coy. Hidan GG Gima, kita dapat Hidan, coy. Kayak kita langsung review Hidan, teman-teman. Karakter terbaru yang kemarin kita dapatin yang kita buka ya, dan kita coba di konten kali ini, coy. Tapi teman-teman, aduh, kocak gimang, iba megalodon. Ini serangan gue ketunggu-tunggu, gila, spam skillnya, coy. Gerakkan, guys. Gua ambil, cok. Malah kena kita. Susah banget ngeluarin ultimate jutsu sini, gak enak banget, teman-teman. Kena, gila, berat banget pedangnya, coy. Senjatanya si Hidan berat banget, teman-teman. Kita lihat ultimate jutsu perdananya si Hidan. Kayak ini ya skinnya, My Chemical Romance, teman-teman. Jurusnya kayak Yoshimitsu gitu, coy. Ritual mode, coy. Langsung hand gak tuh giba, coy. Langsung hand nih. Gak bisa, coy. Jago juga si Neji, kocak. Gila ultimate-nya, teman-teman. Ah, gak jangan kocek. Susah ultimate juga, gak mudah, coy. Hampir waktunya habis, sisa 2 detik, gila, GG Gaming loh. Hampir ya. Lagi penasarannya sama ultimate jutsunya si Hidan. Waktu kita hampir selesai, kocak gimang. Kalau enggak ngulang lagi nih. Hop hop.
Apakah ada ceritanya, teman-temanku? I can still do this. Oke, sebelum ke sana, kita ambil ninjutsu dulu 3000 jumlah. Oke, kita ambil taktik ya, walaupun jarang kita gunakan kadang-kadang, teman-teman. Ya, kadang-kadang lagi emang jarang kita gunakan, pernah malah jadi. Oh my. Sebelum ke story kedua, kita selesaikan mission ini apa ini? Menang dalam pertandingan aja, oke. Kita hanya diwajibkan untuk menang dalam pertandingan di mission kali ini, teman-teman. Pakai idan lagi lah. Motor random. Dulu asum aja. Dulu asum aja. Idan aja ya. You'll die quick. Khusus idan kita pakai hari ini. Wih, pas banget lawannya Kakashi dan siapa tadi? Lupa gue. Si kayu itu emang. Obito. Ada apa aja? Susah banget. Watch me now. Oh, kita kan seperti dia, teman-teman. Serius kocak jago loh mereka loh. Wow, so fast. Dua-duanya langsung kita end ya. Ya, walaupun pergerakannya slow hand teman-teman, tapi sekali kena coy kayak ninja. Kayak apa ya? Kayak nge-spam gitu dia skillnya itu. Ya seru sih bagi Idan ini ya. Gokil teman-teman. Perdana ya kita pakai Idan ya. Waduh, ada collectible. Cukup enggak ya? Nggak cukup, ninja poin kita nggak cukup. Berarti kita harus menyelesaikan di story kedua ini dulu, baru kita ambil collectible-nya, teman-teman. Wow, mereka lagi yang gue pakai tadi, coy. Sealing that dumb tailed beast or whatever. Keep walking, Ida. Tapi Kakuzu belum ada ya, belum dapat kita si Kakuzunya, teman-teman. You're lousy at conversation. I've had enough of your mindless chatter. Ah, come on, don't be like that. Come on. Tidak suka ini bilang si Idan coy. Are you ready? Kalian siap bilang Ino? Let's go, Shikamaru. Yeah. Ayo, Shikamaru. Yeah. Wait, tunggu. Suara siapa itu? Oh, guru. Where do you think you're going? Our mission isn't complete yet. We're gonna take our team and make those Akatsuki. You'll do no such thing. Waduh, nggak dibolehin sama si guru senari kayak ini. Asuma is gone. Bahaya ini. Your team is down to 3 members. The team needs 4 people to work. You don't even have a captain. They need 4 members, right? Siapa lagi nih, cek? Kakashi. Oh. An island company team. Guru Kakashi kita tercinta akan menggantikan perannya si guru Asuma, coy. Gile. They'll know even if you say no. This way I can. Ini adalah misi berat bagi seorang guru Kakashi dan para Shikamaru, Ino dan Choji. All right. What about Naruto? Bagaimana tentang Naruto? He doesn't need me anymore. He'll be fine with someone else training him. Team Asuma, fall out. I owe you one, Kakashi sensei. Oh, kayaknya Kakashi marah nih teman-teman. Kayaknya si Kakashi marah coy ya.
karena kehilangan seorang guru Asuma, coy. Lihat di story ketiga ini. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, coy. The enemy's bodies were really unusual. I'll explain everything on the way. So. Yang paling ditunggu-tunggu kayaknya, teman-teman ya. Oh enggak, kita akan lanjutkan perjalanan aja. Sampai waktunya habis. Agak ini ya, agak slow gitu pakai Shikamaru, teman-teman. Apalah ninja poinnya nggak tercapai, berarti kita selamat sampai tujuan deh. Itu aja lah. Tenang ya. Yang baru ini arena baru lagi, mapnya baru nih. Gue baru lihat juga nih, teman-teman. Apakah masih jauh? Tegaskan aja sampai ujung ya, adik-adik ya. Ada manusia sebesar Choji lagi. Nah, problem ya, pasti kita sampai tujuan, teman-teman. Dapat ring A. Nice, ya berarti selesai, lumayan, udah dapat 2500 dan kita ambil collectible-nya abis ini, teman-teman. It's almost time. Kakashi. Sekarang waktunya bilang si Shikamaru, coy. Mainlah buat kita ngambil collectible, teman-teman. Asuma set kayak menghargai banget ya, teman-teman ya. Harganya makanya mahal ya, ninja point aja ya. Mainlah. Mungkin dua video konten bisa kita selesaikan. Aduh, di bawah ada juga collectible, coy. 15.000. Nanti mungkin ya. Oke, kita ambil taktik ini dulu, 700 poin. Oke, gue siap dulu bagian sini adik-adik ya. Mungkin untuk story keempat dan mission yang kita start di sini, di next video aja gue lanjutinnya ya, teman-teman ya. Mungkin di video konten kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga dengan game-game yang gue mainkan yang tayang hampir tiap hari ini bisa menghibur kalian baik di waktu luang kalian maupun di waktu weekend kalian, teman-temanku ya. Oke, teman-temanku, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.